Karena ini kaitannya obesitas, saya mau cerita tentang anak saya. Jadi hampir 8-9 bulan yang lalu ya, itu anak saya beratnya 120 kilo. Dia sebetulnya waktu sebelum married 50 kilo ya. Nah, terus dia menikah tahun 2018, 2019 melahirkan. Habis itu naik terus sampai 120. Terus dia bilang, ya sudah, tapi terus saya gimana 120? Nah, karena saya dengar bahwa ini bisa untuk obesitas waktu itu, saya bilang, ini ada produk kokoa, flavanol, katanya bisa juga untuk menurunkan berat badan. Oh, kalau coklat aku suka mah. Terus, tapi ini ada beberapa rasa. Nah, saya kirimlah 3. Yang pertama DTM serbuk yang diminum pagi, lalu DTM original dia minum siang, dan malamnya dia minum Nutriflow supaya nggak makan malam. Itu setengah bulan kemudian memang turun berat badannya, itu 10 kilo loh turunnya. Saya juga udah seneng ya 10 kilo gitu. Tapi mah kenapa aku jadi mual-mual ya? Terus tapi tiba-tiba dia bilang, mah aku curiga nih. Aku udah tes ternyata apa? Positif. Kalau tadi dokter bilang bahwa dua kali lah ya, kalau 200 mg, 200 mg sekali minum kan 3 gram itu 200 mg flavanolnya. Berarti kan beliau bilang tadi 2 kali, saya mikir, loh anak saya malah 3 kali kemarin itu. Ya, yang DTM serbuk itu kan 200 mg juga ya, flavanolnya. Lalu yang original, dia minum 1 sendok teh 200 mg, malah 374. Kalau yang original itu 374 mg. Terus yang Nutriflow itu 200 mg, berarti dia udah minum sekitar 600 mg ya setiap hari. Itu 1,5 bulan 10 kilo turunnya.